Hai, jumpa lagi bersama kami di sini di 60 Seconds of Adelaide, membagi facts of Adelaide in 60 seconds. Sekarang ini saya sedang berada di Botanical Garden of Adelaide, sebuah taman yang luasnya 51 hektar dan berdiri pada tahun 1854. Taman ini lokasinya sangat strategis. Lokasinya dekat dengan CBD, Central Business District of Adelaide. Di sini kita bisa banyak mengunjungi tempat-tempat yang menarik seperti Palm House yang sekarang saya pijak ini. Ini merupakan rumah kaca tertua di Australia. Dan pada musim gugur, kita akan banyak menjumpai bunga-bunga yang berpekaran seperti bunga dahlia dan bunga water lily. Sementara pada musim semi, kita akan menjumpai bunga lavender dan juga bunga jacaranda. Demikian info kita bulan ini. Sampai jumpa pada bulan yang akan datang. Bye!